Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello yo, what's up my friends, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini di next video saya akan mencoba trik spin MP40 Cobra ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Dan ini kita langsung saja ke videonya. Ini nanti kita akan coba mengspin MP40 Cobra menggunakan trik ya. Siapa tahu ini triknya hoki. Dan saya ingatkan lagi, ini bukan trik satu kali spin ya. Dan siapa tahu nanti saya nggak dapat, dikira menipu kalian ya. Ini kita cuman coba triknya ya, coba trik spin MP40 Cobra. Ini kita klik Evolution Stone nya dulu. Sehabis itu kita masuk kita pakai karakter primis ya, karakter bot. Terus ini kita hilangkan senjata lobbynya ya, atau jangan dibawa ini ya senjata lobbynya. Terus kita jangan bawa pet juga, ini kita jangan bawa pet. Dan juga selanjutnya ini kita jangan bawa layout juga, biar seperti bot asli ya. Dan ini saya ingatkan lagi, ini bukan trik satu kali spin langsung dapat ya, nanti dikira saya menipu kalian ya. Ini kita coba saja triknya, siapa tahu akun saya ini akun yang sangat-sangat jarang sekali hoki, siapa tahu hoki ya kali ini. Nah, ini kita climb evolution stone-nya. Dan itu tadi kalian bisa lihat ya, diamond saya itu cuman ada 19 ya. Berarti kita akan coba satu kali spin. Nanti kalau masih kurang kita coba top up lagi ya. Siapa tahu hoki. Aduh, kalau masalah top up itu paling menyedihkan ya. Saya paling males yang namanya top up. Dan ini kita langsung masuk ke Faded Whale-nya ya. Faded Whale Predator Cobra. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kita akan coba dua kunci hadiah ya. Kunci dua hadiah. Ini kita klik dulu ya untuk memancing kehokian. Ini kita klik ya atau kita klik kunci. Ini kita klik lagi. Tunggu sebentar ya, sabar. Ini kita coba klik dulu ya, siapa tahu hoki. Dan sebelum kalian pencet spin itu, kalian wajib baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pencet lagi, kita klik lagi. Kita bismillahirrahmanirrahim, siapa tahu dapat. Dan ternyata tidak dapat. Aduh. Ini akun saya itu memang jarang sekali hoki ya, atau jarang sekali dapat di Faded Well ya, atau mungkin sama sekali saya belum pernah dapat satu kali pun di Faded Well ini. Tolong Garena, jika menonton video ini, tolong tingkatkan kehokian akun gratisan ini ya, akun player gratisan yang jarang sekali top up karena nggak ada duit ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini silahkan kalian bisa coba triknya ya, siapa tahu hoki. Dan ini kita sudah top up lagi ya. Ini kita coba spin 19 diamond, ternyata tidak dapat juga. Mama Karina, tolonglah. Ini parah sekali ya, akun saya tidak pernah dapat di Faded Well satu kali pun ya. Mau bikin konten takutnya menipu kalian karena jarang dapat, tapi nggak apa-apa ya. Ini saya cuman coba triknya ya, cuman coba trik
MP40 Cobra. Dan bagi kalian yang tidak pengen menonton video ini, silahkan kalian bisa menonton di channel lainnya ya, karena ini saya tidak ada niatan untuk menipu kalian ya, karena saya juga cuman ingin mencoba triknya ya, siapa tahu hoki. Aduh, ini sudah tidak ada duit ini ya, parah. Tapi ini saya pengen sekali-kali dapat senjata evolution ya, mau Akadrako, mau Scar Megalodon, mau MP40 Cobra, yang penting dapat walaupun satu kali ya. Tapi ini saya nggak dapat, dan diamond saya sudah habis itu ya, diamond saya sudah habis, parah sekali. Ini kita kembalikan seperti awal lagi ya, ini kita bawa petnya karena triknya ternyata kurang hoki ya. Tapi siapa tahu di akun kalian triknya ini cocok ya, ataupun hoki. Jadi silahkan kalian bisa coba saja. Dan sebelum kalian mengeklik spin, itu lebih baiknya kalian baca bismillah dulu ya, atau berdoa sesuai agama kalian masing-masing ya. Nah, ini sayang sekali ternyata tidak dapat. Ini kita klaim di event saja ya, daripada videonya cuman beberapa menit. Ini kita klaim event, dan kita bermain di event apa itu namanya ya, Cobra Go. Oh, ini kita bermain di event ini dulu ya, event FFML. Ini saya juga belum selesai, kurang 3 token ini ya. Nah, bagi kalian yang punya 3 token ini, silahkan kalian bisa mensumbang ke komentar ya, kalian tuliskan kode tokennya, nanti akan saya klaim ya. Dan bagi kalian yang mensumbang tokennya, ini berarti saya terima kasih banyak ya. Ini saya cuman kurang 3 token ini ya, parah. Nah, ini sudah, kita akan coba bermain di event Cobra Go ya. Dan kalian tadi itu harus menonton sampai selesai ya, nanti dikira saya menipu kalian ya, padahal kan saya cuman mencoba trik spin ya, trik spin MP40 Cobra. Jadi kalian kalau nonton wajib jangan di skip ya, agar kalian tidak salah paham. Dan ini kita akan bermain di Cobra Go. Ini kita spin saja ya. Nah, dapat token ya, ini mantap, dapat Cobra Coin, mantap. Ini kita bekerja lebih giat mungkin ya. Nah, ini berlatih lebih giat ternyata. Nah, ini kita buka lagi, kita roll atau kita jalan 4 kali lagi. Ini kita 1 kali ternyata. Terus kita spin lagi 5 kali. Ini kayaknya nggak selesai-selesai ya, karena ini dadunya bertambah terus ya. Ini bisa kalian lihat, tambah 2, kita spin lagi, tambah 1 lagi tuh dadunya. Kita spin lagi, nggak dapat apa-apa. Kita spin lagi, ini kita kayaknya dapat token ya, itu lumayan dapat token. Nah, ini 6 kali jalan ini ya. Nah, ini dapat token koin juga. Ini kita coba, nah ini ya, itu terserah kalian mau jawab pertanyaannya apa ya. Ini kita coba, aduh itu kayaknya berkurang ya, atau enggak, tapi kayaknya memang berkurang kalau jawabnya itu. Nah, ini bertambah terus ini ya, token dedu kobranya ini. Jadi kayaknya ini kelamaan ya kalau kita bermain ini terus. Nah, itu lumayan dapat koin kobranya. Ini nanti kita tukarkan saja langsung ya, kita coba tukarkan. Dan ini kita spin lagi, aduh ini enggak selesai-selesai itu ya, tokennya itu bertambah terus, parah sekali. Nah, ini kita klaim, kita spinnya di skip saja ya biar cepat. Aduh, ini masih ada 4 token. Nah, itu ya, pokoknya itu saja. Ini kita klaim dulu ya, atau kita tukarkan yang di Classic Store saja dulu. Ini kita tukarkan. Nah, itu silahkan kalian bisa coba triknya ya. Saya doakan semoga di akun kalian hoki ya.
ataupun semoga di akun kalian satu kali spin langsung dapat ya trik spin MP40 kobranya. Jadi silahkan kalian bisa tiru saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe.